Marcel. Di Marcel ini gitu. Dari Bona kali eh bayu tu mah kita mulai penyemprotan aplikasi. Ini sedang di aplikasi sama Pak Petaninya. Ini sudah aplikasi sekitar 2 kali dan bisa kita lihat pertumbuhan tanaman padinya sangat bagus. Nah, bersih, tidak ada ulat kena ulat penggulung sama ulat penggerek batang. Saya kawan-kawan lihat. Jadi fungsi masing-masing dari obat ini, yang pertama dari Firmasel ini, dia untuk ulat penggerek batang. Ya, ini sangat bagus loh. Kalau bahan mati habamectin ini sangat bagus. Saya kawan-kawan lihat ini ada. Hari ini aplikasi yang kedua. Seperti yang pertama, inilah hasilnya. Tanaman padinya tidak aman, tidak terkena ulat penggerek, ulat penggerek batang. Kemudian yang perlu yang kedua, ini ada Prima Pro. Prima Pro ini mengandung magnetic fipronil. Dia berfungsi untuk ulat penggulung daun. Aman juga dari ulat penggulung daun. Sekawan-kawan lihat. Bersih, tidak ada ulat penggulung daun. Ini bisa kawan-kawan dapatkan di toko pertanian langganan kawan-kawan dengan nama produk Primasel dan Primapro. Ini sangat bagus untuk mengatasi serangan ulat penggulung daun dan ulat penggerek batang. Ini sedang diaplikasi oleh petani. Dan nanti bisa kita inputkan lagi dari hasil aplikasi kedua bagaimana perkembangannya. Kita sampai panen, kita kawal. Mudah-mudahan bagus dan banyak yang petani sudah aplikasi, sangat bagus sampai keluar apa malainya. Tidak ada yang putih atau selainnya dari belu, tidak ada. Ini sudah belu amat kalau bahasanya. Enggak tahu pengerek batangnya. Makanya kita sudah buktikan setelah aplikasi, betul ulat pengerek batangnya tidak ada. Aman, makanya di petani melanjutkan aplikasi kedua. Cukup untuk di aplikasi ini 2-3 kali itu sudah terjamin dari ulat penggerek batang dan ulat penggulung daun. Bisa kawan-kawan lihat-lihat ya, kita keliling juga. Bisa kawan-kawan lihat tanaman padinya bagus, daunnya lebih hijau,
karena pada bambu masal ini mengandung zat PP sehingga daun padi lebih hijau dan pertumbuhannya lebih tinggi. Bisa kawan bandingkan dari padi sebelah yang tidak menggunakan Primasel yang Prima Pro, ya dia terkena ini mati pucuk atau celahnya pengerek batang sundep. Nah, kalau di awal gini bisa kawan ya. Sundep, gejala sundep, dan dia terkena ulung daun. Sedangkan yang menggunakan Primasel dan Prima Pro dia aman, bersih, daunnya tidak ada pembulu. Nah, bisa kawan lihat dari atas, bisa kawan lihat aman, iya, tidak terkena, dan tanamannya lebih tinggi. Saya hitung dari jam perbandingannya. Ini yang menggunakan Primasel dan Prima Pro, dan ini yang tidak menggunakan. Ini perlakuan petani sendiri. Ini kawan sawah yang tetangganya dari petani ini, ya, ya banyak sekali terkena pengerek batang. Alhamdulillah yang sudah menggunakan Prima Pro dan Primasel dia aman. Sekarang kawan lihat, bisa kita jalan-jalan, kita lihat. Aman dia, teman. Nah, perempuan baginya aman dia. Aman, nanti kita pantau. Pohon padinya pun lebih tinggi dari sebelah. Oke, ini serentak tanamnya. Cuman ini karena tidak memakai masalah terkena pohon perlu kali untuk mengatasi pengerek batang dan pembulung daun sejak penyemprotan pertama. Kita ulang 2 kali dan maksimal 3 kali tergantung cuaca dan ini kan intensitas serangan parah atau tidak. Kawan dia ini parah. Yang ini kita di aplikasi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Dapatkan segera di toko-toko terdekat, banyak yang menjualnya, dan bisa kawan-kawan tanyakan kepada para penjual bagaimana kekuatan dari Primasel dan Prima Pro dalam mengatasi ulat pengerek batang dan ulat pembulung daun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.